gigi ya Jepang ya. Kali ini kita di Stadion Teladan lagi melihat latihan PSMS Medan, walaupun gak semua bisa kita untuk informasikan ya dengan-dengan, tapi sejauh ini pemain Jepang tuh masih ada dan terlihat paham juga dengan taktikal apa yang disampaikan. Ya mungkin ya iyalah, perkembangan negara mereka lebih dari kita ya, tapi kita belum bisa tanya bagaimana, apakah dia sign kontrak apa tidak. Nanti kita coba tanyakan dengan-dengan semua. Untuk kiper sendiri, semuanya kiper ada posisi di sini. Kita akan bicara dengan salah seorang penonton juga yang menonton PSMS Medan. Bagaimana di latihan kali ini, Bang? Menurut Bang Aldi Taher. Latihan praktik ya, Bang ya. Iya, enggak boleh disorot makanya. Pantang. Ya apa? Menurut Abang tanggapan? Ya masih mencari pola permainan ya, Bang. Kalau Jepangnya Abang tengoknya kayak mana kira-kira? Saya baru pertama kali nengok, baru lumayan lah, Bang. Tapi kan tadi dia mati juga. Iya. Mana kira-kira, walaupun badannya mungkin tidak terlalu tinggi besar ya. Tapi suara secara kualitas nampak dia pemain dari luar. Jadi kalau Bang Aldi sendiri gimana, yakinkah dengan squad ini, Bang? Lumayan yakin, tinggal kekompakannya aja, Bang. Kekompakan tim. Iya. Abang sebagai mantan pesepak bola, kira-kira kekompakan tuh kayak mana kira-kira untuk bisa dibangun? Kan ya sering nongkrong bareng lah, Bang. Iya. Sip. Oke, Bang. Kasih baik, Bang. Sama-sama, Bang. Gigi ya Jepang ya. Apa yang rindu dengan wajah beliau dengan dongan. Terlagi kebun bunga, permisi sama beliau kalau masuk. Ya, dua hari menjelang Edi Ramadi Cup menilai PSMS Medan dengan segala persiapannya. Dan sampai saat ini juga banyak yang penonton-penonton yang hadir memuji penampilan dari hero ya. Totalitas. Ngeri lah, boy. Mantap. Salah satu striker MCL yang terkenal. Yang pernah ada. Medan Community League. Bang Siwa ya. Tinggi ya? Oh. Reiki pas Inggris ya? Teman-teman, ini juga persiapan 2 hari lagi. Kalau kondisi rumput bagus lah ya, kondisi rumput Stadion Teladan ini karena sering dipakai juga, tapi sekarang ini akan dipasang. Ini dia jaring baru sudah dipasang. Lampu juga, walaupun ada beberapa titik ya belum hidup. Ini belum hidup nih, satu. Ini juga nih, dua. Jadi lampu sorot ini kayaknya belum hidup semua nih. Tapi kita lihat bagaimana, karena tinggal beberapa hari lagi. Gak tahu aku, Bang. Si Arya teh, Bang. Re! Lagi akan dipugar katanya.